الحمد لله رب العالمين حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله الحمد لله sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam, yang mentadbir sekalian makhluk, yang mentadbir kita iaitu sebaik-baik makhluknya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha memiliki cinta. Allah berikan ke dalam hati kita ini rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa rindu kepada Rasulullah, rasa cinta ke majlis ilmu iaitu taman-taman syurganya, jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana rasa cinta itulah kita berusaha untuk berada di sini pada pagi ini kan. Masya-Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di hadapan saya dan termasuklah saya ini, kita di kalangan hamba Allah yang Allah sedang melihat dengan penuh kasih sayang. Allah sedang melihat kita dengan pengampunan. Allah sedang melihat kita dengan kasih sayangnya sehingga Allah tidak memurkai kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan sebagaimana pandangan Allah pada saat ini pada kita, Allah sedang memuliakan kita dan sebagainya, Allah juga akan pandang dengan pandangan yang sama di akhirat kelak. Allah ya Jami', iaitu Allah yang Maha mengumpulkan para wanita sekalian. Allah lah yang kumpulkan kita di sini pada saat ini. Allah yang Qadir, yang Muqtadir. Allah yang Maha berkehendak. Allah lah yang berkehendakkan siapa yang akan duduk di majlis ilmu dia. Dan kita sangat bersyukur sebab nama kita telah dicatat daripada Lumah Pus. Pada pagi Jumaat yang barakah ini, kita berada di rumahnya yang mulia ini. Subhanallah. Kerana antara tanda-tanda Allah memuliakan hamba-Nya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah ingin memuliakan khairan ini, para sahabat, para ulama juga menyatakan maksud dia syurga Allah. Soalannya siapa yang Allah nak berikan dia syurga Allah, yufaqihu fiddin, Allah beri dia pengetahuan dan juga kefahaman tentang agamanya. Subhanallah. Jadi pilihan Allah terhadap kita pada pagi ini salah satu tanda Allah sedang memuliakan kita. Walaupun kita ni banyak dosa kan ibu-ibu sekalian, kita ni banyak sangat salah, ibadah sangat kurang, mulut kita tak tahulah banyak mengeluh, kadang banyak mengata pun tak habis lagi kan. Keluar isu ni mengata, keluar isu ni mengata, tumpang sikit-sikit je. Dengan suami tak tahu macam mana akhlak kita, dengan anak entahlah macam mana, dengan kawan-kawan mulut kata cinta pada Rasulullah selawat sangat sikit pun. Begitu kita rasa sangat syukur Allah masih pandang kita ni,
Allah pandang, Allah kuatkan badan kita, Allah lapangkan masa kita untuk berada di sini. Kan Nabi bersabda dengan satu sabdanya yang sangat indah, menambahkan lagi rasa bersyukur kita ni. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman syurga, farta'u, Nabi kata si singgah. Bukan duduk, bukan menetap, tapi Nabi pesan supaya si singgah. Kalau kita nak pergi ke mana-mana, kita mesti kena singgah di R&R, betul tak? Boleh tak kalau tak nak singgah, nak pergi tengah ni straight je, boleh tak tak singgah? Kita tak boleh teruskan perjalanan. Minyak mungkin habis, kita mungkin lapar dan kita wajib solat. Kerana singgah itulah kita dapat sampai ke destinasi, iaitu Terengganu contoh. Sama juga hidup kita tujuannya nak ke syurga Allah. Tapi Nabi pesan untuk kamu ke syurga Allah, kamu kena singgah di taman syurga Allah di bumi. Kalau kamu tak jumpa taman syurga Allah di bumi, mustahil untuk jumpa syurga Allah yang sebenar. Nabi sebut apa? Bila sahabat bertanya, "Fama riyadul jannah?" Di manakah itu taman syurga? Nabi jawab, "Hilaful zikri," iaitu majlis-majlis zikir, iaitu majlis ilmu. Subhanallah. Kemudian Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan satu jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Perjalanan kita tempuh pada pagi ini dengan kereta, saya tengok banyak kereta dekat luar tu, ada mungkin yang jalan kaki. Kita rasa biasa-biasa. Tapi bagi Allah, para malaikat yang menyaksikan perjalanan kita, ia perjalanan yang luar biasa. Kita sedang tempuh satu perjalanan menuju ke syurga Allah, ibu-ibu sekalian. Kita berhijrah daripada rumah kan, kita susu atur dah tu. Mungkin masak lebih awal ke apa, kata pun tinggal je dah, tinggal langgang macam tu kan. Nanti sempat lah tu kan. Tapi kesimpulannya, barang siapa yang dilapangkan oleh Allah untuk hadir ke majlis ilmu yang di taman syurga ni di dunia, InsyaAllah Allah juga akan lapangkan perjalanan kita untuk masuk syurga yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sebut masa syurga ni kan, kita rasa takut, kita rasa tak layak. Tapi semua benda atas dunia mesti ada tanda kan. Orang bahagia macam mana tanda dia? Senyum kan? Boleh senyum tak? Ha, senyum semua, subhanallah. Kalau marah, muka marah. Kalau bangun tidur, muka bangun tidur kan? Nampak saya muka bangun tidur tak? Sempatlah tertidur tadi. Sebab jam, perjalanan jadi 2 jam. Sepatutnya sejam setengah. Saya ni serem baca. Tapi ada accident tengah jalan tu. Itu kebetulan saya suara ni serap kan? Kalau ikutkan suara yang betul, sedap lagi lah. Ini segak ni. Betul. Lepas tu, memang demam sesemua sikit. Malam tadi, bila makan Panadol, pergi klinik, makan ubat sesemua, dia jadi ngantuk kan. Pagi-pagi saya makan pula. Jadi, memang dekat 10 minit nak sampai. Saya kata nak sampai dah ke? Jadi, tapi taklah nampak sangat ke? Tak nampak sangat ya. Jadi, Alhamdulillah, semua perkara ada tanda Allah beri. Kita nak bersalin ada tanda tak? Ke tiba-tiba, dah tak perasan pulau baby. Mesti ada tanda kan? Kita nak melahirkan anak, awal lagi tanda. Dan di antara tanda yang besar Allah beri atas muka bumi lagi, iaitu tanda-tanda siapakah bakal ahli syurga Allah SWT. Sudah tentu di antaranya orang yang sangat suka taman syurga Allah. Sampai dia adjust urusan dunia dia, dia nak sampai juga. Sebab apa? Kehadiran kita ini mungkin dicatat oleh urus dia, tapi paling utama kehadiran kita dicatat oleh para malaikat Allah SWT. Masya Allah. Hari Jumaat yang berokah kita dikumpulkan Allah di rumahnya. Setiap langkah hari Nabi SAW, setiap langkah melangkah ke masjid, ke rumah Allah, akan gugur dosa, kemudian akan dinaikkan darjat di sisi Allah. Hadis yang sahih. Subhanallah. Kita pun kata, melangkah sikit ya tadi. Kan naik kereta. Jadi ulama kata dikira berapa kali pusingan roda tu. Berpusing itu dikira langkah kita. Subhanallah. Kita kalau boleh memang nak parking depan pintu kan. Kalau boleh masuk sampai sini, masuk sampai sini. Bang depan sikit, nanti awak carilah parking.
Tapi kalau pergi Maiden ke Tainak Raya ke, tak apa bang, jauh sikit exercise kan. Sebab itu ada orang dia parking jauh sebab nak ambil keberkatan jalan kaki, itu sudah tentu berbeza dengan paling dekat. Subhanallah, Allahu Akbar. Pernah satu ketika kan, Rasulullah mendengar satu kabilah namanya kabilah Abu Salamah. Dia bercadang nak pindah kawasan mereka dekat dengan masjid. Sebab ketika itu kawasan masjid dah mula bersih. Mungkin sebelum itu kawasan itu tak sesuai untuk didiami. Kemudian Rasulullah panggil wakil daripada kabilah Abu Salamah itu. Benarkah aku mendengar kalian bercadang untuk berpindah dekat dengan masjid? Benar ya Rasulullah, untuk memudahkan kami ya Rasulullah. Rasulullah kata tidak. Kamu tetaplah di sana. Janganlah kamu pindah. Setiap langkah yang kamu melangkah ke masjid itu akan gugur dosa kamu dan akan naik darjat kamu di sisi Allah. Dulu saya pernah agak bercita-cita sampai keluarkan gambar lah. Gambar masjid sebelah rumah. Kalau boleh nak depan masjid. Ha, kita rasa oh depan masjid kita boleh ulang-alik masjid, anak beli masjid apa semua kan. Lepas tu bila belajar-belajar jumpa sekian-sekian hadis, subhanallah, biarlah rumah kita jauh sikit daripada masjid. Rupanya setiap kali tu kan kita banyak dosa. Bila kita masuk ke masjid dalam keadaan bersih, insya-Allah solat kita lebih khusyuk, lebih tenang. Kadang-kadang kita masuk solat dalam keadaan penuh dengan dosa, bawa beban dosa. Itu bila tahiyat, barulah perasan tengah semayang kan. Ha, baru perasan. Tahiyat nak ambil lah. Eh, aku semayang. Sebab duk fikir tu kan. Duk fikir kuih ni nak berapa talang ni. Kebelah esok galeri kan. Ha, kenapa tak keluarkan ayam siap-siap tadi. Ha, macam-macam lah. Macam-macam lah ni. Alhamdulillah, saya nak ucap juga terima kasih kepada pengerusi majlis tadi dan kepada pihak yang berhubungi. Sebenarnya, subhanallah, memang macam last minute kan jemputan ni. Dan tiba-tiba saya terima, kita batalkan dua kuliah sebenarnya, tiga kuliah. Memang penuh kuliah di Seremban. Itulah rezeki kami. Kadang 4-5. Tapi kebetulan, hari ini memang kami rancang untuk bergerak awal ke Terengganu. Sebab pagi esok ada program besar di Kemaman. Saya salah seorang panel untuk membentangkan ketah kerja dalam ijtimak tersebut. Jadi saya pun kata minta dengan pembantu, cancelkanlah semua kuliah tu. Kita pergi ke Sungai Buloh. Lepas tu nanti ada dekat UNW sekejap. Lepas tu boleh bertolak terus ke Terengganu. Itulah alhamdulillah. Allah ya bari, Allah yang maha mengaturkan semuanya. Betul kan? Walaupun kuliah tu dah lama juga diaturkan, tapi mereka boleh bertolak asal. Allah yang maha mengaturkan semuanya. Setiap pergerakan kita daripada sejak kita lahir sampai sekarang, semua diaturkan oleh Allah sangat sempurna. Memang dalam episod hidup kita ada sedih kan, ada terluka, ada kecewa. Sedih kecewa ni semua dengan manusia, betul kan? Allah nak ajar supaya yang bahagia, yang sempurna hanyalah dengan Allah. Kalau hidup kita semua bahagia, kita tak jumpa Allah, kita tak cari Allah. Allah akan jumpakan kita kalau tak kecewa dengan suami, dengan jiran. Kau tak dengan adik-beradik, kau tak dengan kawan-kawan. Sampai satu ketika Allah selalu dengar mulut kita ni mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ibu sekalian, saya sebelum ini bekerja sebagai perundingcara rumah tangga, counseling. Ha, jadi selalu dengar masalah rumah tangga orang bertahun-tahun, itu kerja saya. Kadang-kadang 5 orang datang, 6 orang datang. Sampai sebelah petang, klien tanya, "Ustazah, cerita saya tak sedih ke?" "Eh, sedih. Cerita puan sangat sedih." "Ustazah, muka macam tak sedih pun." Bayangkan kalau puan-puan, hari-hari orang datang cerita masalah, cukup satu je. Akhirnya tutup tak pintu rumah? Biolah. Tutup. Hari-hari kita tak boleh nak dengar. Kami berada di jemputan agama berbagai runding cara, satu hari 5-6 kes. Sampai kita petang, kita dah terlalu penat. Penat sebenarnya dengan masalah rumah tangga orang. 2 jam sekali dia orang datang. Bergaduh, berdrama, solusi dan sebagainya. Tapi beberapa tahun tu, saya pula jadi ketua unit ketika itu. Allah beri saya ilmu ekspres dalam bab rumah tangga. Walaupun perkahwinan saya pada tahun ni baru mencecah 14 tahun. Mungkin ada tak kenal saya kan, saya Nizki ya. Siapalah Ustazah, tak ada muka timah apa. Okey, yang kenal mungkin sebab tengok saya dekat Facebook kan. Ya, video live kan. Buka je Ustazah. Ya, aduh. Tak. Biasalah, orang baru naik. Biasalah ada turun naik kan, insyaAllah. Kita cuba istiqamah. Saya Asmat binti Harun, asal orang Terengganu tapi duduk Nogowi 9. Boleh cakap Nogowi. Sebab yang datang mengadu semua orang Nogowi. Dan kerja Jabatan Agama Nogowi
senang kan. Orang tua datang mengadu, ha dah dengar kan. Senang-senang negeri. Ada orang negeri tau. Ada. Dia cakap negeri tak? Boleh. Kadang orang negeri pun kata, saya pun tak kerti Ustazah cakap macam Ustazah. Macam mana Ustazah boleh? Sebab saya duduk masa tu lebih kurang 8 tahun, saya dah boleh dah senang negeri. Sebab hari-hari orang negeri mengadu masalah. Orang tua pun ramai. Nampak dia macam okey kan, pakcik-pakcik ni kan? Hari-hari gaduh dengan pakcik ni. Kadang lagi tua kan? Lagi macam-macam cerita, betul tak? Ya Allah, sebab kadang pakcik datang mengadu. Ustazah ni ha, apa dia lah orang tua ni ha. Cara orang tua bergaduh, cara orang tua. Pakcik, makcik ni monopos. Saya tak kira apa-apa pos tu. Alasan lah pun. Senang orang perempuan monopos. Kenapa pakcik? Apa masalah si pakcik ni? Pakcik kan tu haji. Kadang umur 60, sibuk nak bercerai. Umur 50 nak bercerai. Ya, memang berlaku. Dan isteri ni pula, orang perempuan, kita ada tahap monopos tu kan. Kita tak jadi diri kita masa tu. Sebab kes saya banyak, kes orang tua perempuan masalah monopos. Ustazah, saya dulu bukan pemarah macam ni. Suami kata, yolah Ustazah, dia nak sentuh sikit macam Karen. Alah, sentuh sikit. Awak dah tua-tua macam ni. Ha. Mengucaplah sikit usia suruh mengucap. Lepas saya isi gini kata, bukan main-main ni kan dia bergaduh bagi dengan. Kita tua-tua, oh, suami isteri tu. Banyakkan zikir baca Quran. Awak sibuk nak menggeser lagi contohnya. Yang lelaki ni, pakcik ni kata, Ustazah, dan ni saya ni nampak tua luar dalam tak tua lagi. Tapi nak sebut benda ni, ya betul. Dan ini kan, seorang wanita kita harus sedarkan, kita punya punca sumber pahala yang besar daripada suami. Sampai Rasul kata, suami kamu adalah syurga bagi kamu. Kalau kamu taat, kamu sabar, kamu redha, itu jalan syurga kamu. Memang dia akan ada kekurangan. Kita tak boleh letak syarat. Ustazah, kalau dia sembahyang cukup, kalau dia ni, saya akan taat pada dia. Rupanya bila Allah uji kita dengan suami yang tak sembahyang mungkin, suami yang kasar, pahala kita berganda-ganda. Sebab kita mujahadah nak taat dia. Kalau suami yang baik, senang untuk ditaati, betul kan? Tapi bila suami ni pemalas, suami ni begini, mujahadah kita nak taat dia kerana Allah. Sebab kita kalau boleh nak taat bersyarat, betul kan? Awak sendiri macam ni, macam saya nak hormat? Nampak tak? Kita letakkan satu tembok, satu syarat. Subhanallah, sedangkan itulah jalan yang perlu ditempuh sampai kita mati digelar apa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia ini. Ada setengah isi Ustazah, 30 tahun saya sabar. Puan-puan dah menghimpun pahala sabar 30 tahun. Bayangkan kalau puan dianugerahkan syurga Allah, apa pendapat puan? Betul ke Ustazah? Ini bukan kata saya. Allah berfirman lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar akan mencukupkan hisab untuk masuk ke syurga Allah. Laluan yang paling besar masuk ke syurga Allah adalah laluan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Laluan ini ditempuh sama oleh para nabi, oleh wali Allah, oleh para sahabat, iaitu laluan orang sabar. Kita tidak menempuh jalan sabar untuk memperjuangkan agama Allah, betul tak? Kita tak menempuh jalan sabar maki hamun bila menyebarkan dakwah. Habis tu, bila Allah beri kita peluang untuk sabar daripada seorang suami, daripada anak, kita masih lagi tidak boleh terima setelah 20 tahun, 30 tahun. Allah nak bagi kita faham, aku nak bagi kamu syurga. Aku nak bagi kamu syurga. Sebab dunia ini tidak ada yang bahagia selama-lama. Tak ada orang sakit selamanya, lepas tu sihat. Tak ada sihat selama-lama, semua sementara. Jadi tempuhlah kan. Memanglah kadang orang kata, Ustazah, Ustazah cakap senang, Ustazah tak lari. Tak ada siapa yang terlepas daripada ujian, betul kan? Walaupun nampak orang tu sentiasa tersenyum, rupanya sebab dia tak mampu dah untuk menangis, akhirnya dia senyum je. Walaupun kita tak pernah tengok dia menangis, rupanya air mata dia dah kering. Akhirnya dia hanya menangis dengan Allah. Kita tak pernah dia merungut, dengar dia cerita masa rumah tangga dia, tertahu bercerai, contoh kan? Rupanya dia habis kata-kata kerana periknya dia melalui kehidupan, sehingga tak ada kata-kata nak menggambarkan kesedihan dia. Subhanallah, Allah lah yang maha mengetahui. Subhanallah. Itu latar belakang saya sikit. Maksud sebenarnya saya pernah bekerja di JAKIM.
kemudian di jabatan agama Islam di 9 sebagai perunding cara, kemudian bahagian halal. Halal kan macam-macam, tak habis cerita viral halal kan. Saya buat kerja tu, keluar masuk kilang, masuk rumah-rumah sembelih pukul 2-3 pagi, buat pemantauan, buat audit semua. Isu-isu viral tu kita faham. 90% puan-puan, hajah-hajah sekalian, viral tentang halal ada tidak benar. Semua fitnah. Boleh dikatakan oleh pihak kami 95%. Tapi orang kita boleh dapat je kan? Ya, percaya tu. Dapat je, percaya. Eh, ada agak lah. Eh, ada babi lah. Betul kan? Ada kinzir lah, ada ni lah. Eh, kita dengar rasa penuh tanggungjawab, amanah, tak boleh berdonak. Lepas tu kita pun, ni mak nak pesan dengan anak-anak ni, jangan makan benda ni. Kita tak sedar, kita telah menyebarkan fitnah. Kita telah mengharamkan benda yang halal. Untuk pengetahuan ini secara ringkas, tak tahu tajuk apa bagi ini. Ini kan saya tahu, minta fit wanita, betul kan? Fit wanita pasal haid dan isi hawa. Betul. Tapi ramai dah pencin nampak. Betul kan? Jadi saya boleh, saya suka. Memang itu background saya, syariah, fit. Saya dulu ambil fik di Al-Azhar University, kemudian sarjana saya di OUM, ambil pengajian umum, masuk Islamic Studies. Lepas tu barulah saya masuk kepada ilmu-ilmu tasawuf sikit, ilmu-ilmu akidah. Sebab itu kalau ceramah saya kadang-kadang lebih kepada tasawuf. Tapi kalau sebelum tu lebih banyak fik lah, fik wanita, kadang buat seminar satu hari pagi sampai petang. Bukannya haid nifas istihadah saja. Hari tu baru saja minggu lepas ke Kuantan, haid nifas istihadah ni 3 jam. Itu pun memang tak habis. Walaupun acik-acik rasa ni, saya pergi acik-acik tak apa ya. Ibu-ibu sekalian ni kan, rasa macam dia dah pencen ha, nak cakap sahid lagi. Nak cakap pasal istihadah lagi, macam tak ada kaitan. Tapi bila belajar, kita akan flashback balik, rupanya ada banyak solat kita yang kena kotor. Puasa yang kena ganti. Sebab mungkin ada cara kita kira dulu salah. Contoh satu soalan je saya tanya. Kita haid satu hari Ramadan sampai 7 Ramadan. Lepas tu kosong dah. Lepas tu bersih mandi wajib dah. 8 puasa, 9 puasa, 10 puasa, 11 puasa. Qiyamullah, zikir, baca Quran semua lah ni. Bertaubat semua lah kan. Datang balik 11 ataupun 12 bulan. Datang balik darah haid. Keluar balik darah. Yang tengah-tengah tu nak kena kodok tak puasa? Ya, wajib kodok. Mazhab Imam Syafi'i kita dan sebagian ulama-ulama daripada masa lain mengatakan himpitan di antara dua haid adalah haid. Kemungkinan kita tak sedar darah mesti keluar, tapi dia dah keluar dalam bentuk kekuningan ataupun coklat ataupun dia tersekat dan dia keluar ketika buang air kencing saja, buang najis saja. Kita tak sedar. Sebab apa? Ramadan hanya berlaku setahun sekali. Jadi bila kita ingat-ingat balik, banyak orang bila haid, bila bulan Ramadan haid dia tak teratur. Sebab apa? Kita tahu hormon kita berubah bila Ramadan. Badan kita melalui proses untuk keluarkan toksik cara yang terbaik. Sebelah bulan dia letih, makan minum, makan minum. Setiap hari makan 5 kali paling kurang kan? Makan, unyah-unyah, berapa kali tu? Badan kita baru nak rehat, masuk makanan lagi. Badan kita paling penat bila dia proses makanan, proses perhadaman, proses yang paling banyak menggunakan tenaga. Paling banyak. Jadi kadang makan sebelum tidur, badan pun tak rehat masa tidur sebab kena proses lagi kan. Tapi bila masuk bulan Ramadan, hari pertama perut kita rehat berapa jam? 13 jam. Kalau 6 ke 6, 12 jam. Lebih kurang 13 jam. Dia rasa hore, merdeka, seronoknya dia boleh rehat 13 jam. Dan itu hari pertama, badan kita berbau, mulut kita sangat berbau, kita sangat penat. Masuk hari keempat, kelima, enam, ketujuh, badan kita sangat bertenaga. Puasa tak puasa rasa sama. Ketika itu toksik badan dikeluarkan dengan cara baik pada badan kita, hormon semua. Mereka boleh buat tumpuan kepada proses yang terganggu 11 bulan. Proses nak baik pulih badan dan sebagainya. Sebab itu ramai wanita bila bulan Ramadan, haid dia terganggu, berubah. Itu normal. Cuma kena belajar bab haid tu, bila mari datang yang kali kedua, kena kenal pasti sifat darah haid. Sifat darah haid ada 4 kan? Aliran dia, bau dia, rasa dan warna. Sebenarnya nak belajar bab haid ni, saya rasa tak sesuai juga nak belajar hari ni. Sebab masa diberi bukan sejam lebih, betul kan? Dia kena, kita kena conteng kaedah pertama, kaedah kedua. Dan biasanya saya akan bawa guna kaedah yang semua orang mudah
mudah. Kalau belajar kitab-kitab hikmah memang tebal-tebal, lagi baca ni kita faham. Kita keluarkan untuk mudah difahami dan boleh kira sendiri. Saya penceng dapat kira dalam akhir orang ni. Mesej so kira. Antara soalan paling banyak, Zaza tolong kira saya hekel saya tu. Tarik sekian-sekian. Itu soalan paling banyak. Saya mula, saya kata tak boleh dah masyarakat kita ni bergantung kepada ustaz, ustazah nak suruh kirakan hek. Jadi kena ajar, dan bila belajar mudah saja. Tak payah keliru cara kiraan, lepas tu cara uruh bagaimana, lepas tu tengok pula sifat darah, aliran darah hek dia perlahan, dia tak macam darah isi Allah. Warna darah isi Allah, merah dia terang, cerah. Lepas tu dia punya lebih cair. Bau darah hek busuk, betul kan? Tapi kelebihan yang Allah jaga kita ni, kita tak bau orang sebelah hek, betul kan? Walaupun masuk-masuk busuk sangat, betul kan? Tak adalah kita, kau ni hek ke? Angin je. Kita saja yang tahu. Walaupun masa tu bocor darah tu banyak, subhanallah, bila basuh je baru berbau angin. Masya Allah. Okey, darah isi Allah tak berbau. Dia macam darah segar. Mana ada bau? Kemudian rasa. Rasa dia hangat keluar. Terasa lah kalau tiba-tiba kita datang, terus bangun. Terasa. Tapi darah isi Allah tak rasa. Dia cair dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dari segi warna. Kalau ikut daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin, warna darah hek ada 7. Saya mula-mula belajar, talaki dia dekat Mesir. Dekat Mesir, Syekh tahu 7, yang kita tahu 3. Dia tahu 4. Sebab apa? Sebab Syekh mengkaji dari segi isteri-isteri dia lah. Maksudnya orang lelaki. Dan banyak kitab-kitab yang mahir tentang hek lelaki, yang jadi pakar-pakar bahik lelaki, bukan perempuan. Dia tak hek kan? Dia lebih pakar, lebih mahir daripada kita. Subhanallah. Dan cara kiraan hek semua ni pun diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Itulah hikmah yang paling besar. Apabila Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, mudah-mudahan Allah temukan kita dengan Sayyidatina Aisyah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kita para wanita, kita sangat rindukan ibunda kita kan, Khadijah, Aisyah, Fatimah, Asiyah, semualah masya-Allah. Kalau kita selalu dengar kan, antara fitnah yang dihujani terhadap Nabi kita yang kita sayang, iaitu Rasulullah ini genocide contohnya, menindas wanita. Bayangkan kalau hari ini, kalau kita terima satu berita, keluar berita TV, seorang lelaki umur 53 tahun nikah dengan budak 9 tahun. Boleh terima tak? Kita, mulut kita pun akan bercakap, betul tak? Mereka putar benda ni sampai sekarang, Orientalis Barat dan sebagainya. Tapi hikmah besar, Sayyidina Aisyah dinikahi daripada seawal 9 tahun. Tapi bersama dengan Rasulullah, dikatakan umur 11 tahun kan? Rasulullah nikah masa umur 53 tahun, Aisyah 9 tahun. Rasul meninggal 63 tahun, masa tu Aisyah 19 tahun. Masa Aisyah sangat muda jadi anak, jadi apa ni, janda. Umur 19 tahun dah jadi janda. Tetapi Aisyah diberi gelaran Miftahul Ilmu, iaitu kunci kepada ilmu. Aisyah mahir ilmu fiqh, ilmu sastra, ilmu bahasa, ilmu tasawuf. Hampir semua ilmu Aisyah dapat faiz dengan sangat baik. Dan Aisyah, ibunda kita, membesar di rumah kenabian, menyebabkan Rasulullah kenal sangat wanita ini daripada sikap dia daripada kanak-kanak. Rasulullah tahu wanita ini bila dia remaja macam mana perangai dia, bila dia dewasa bagaimana perangai dia. Rasulullah sangat dekat dan sangat sayang wanita ni. Rasul minta kita bertahan saja wahai para wanita yang disayangi oleh Rasulullah. Kena kita akan berkumpul dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dua mata kita Allah akan kurniakan untuk melihat indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita dah sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak sepanjang hari Jumaat yang barakah ini kita berselawat sikit pada Nabi? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang pendek je. Kita sambung-sambung dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam.
Malaikat yang bersama kita menaikkan semua nama kita, tidak terkecuali seorang pun, untuk disampaikan salam dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam satu hadis Nabi. Nabi bersabda, inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam selawat daripada umat. Memang dalam hadis yang lain, Nabi menggambarkan mafhumnya. Malaikat Allah yang ditugaskan, ada tugasan malaikat dia mencari-cari siapa yang berselawat untuk dinaikkan. Subhanallah. Nama Hajah siapa? Terus? Hajah Yani ya? Tak apa. InsyaAllah nanti dapat Hajah. Rosnani. Rosyani. Yani lah. InsyaAllah mudah-mudahan ada malaikat kan? Bawa naik ke langit, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Yani menyampaikan salam dan selawat kepadamu. Sampai satu ketika di padang mahsyar kelak, Rasulullah mencari-cari, mana umatku yang bernama Yani selalu mengirimkan salam dan selawat padaku. Sebab Rasulullah berkata dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, orang yang paling rapat dengan aku di padang mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Masya Allah. Jadi kita ni kadang-kadang di dunia orang tak kenal kita, betul kan? Kita datang ke tak datang sama ya. Datang pun orang tak perasan, tak datang pun orang tak cari, betul kan? Siapa yang kenal kita, Masya Allah. Tetapi orang yang rajin berselawat kepada Nabi, dia dikenali oleh penduduk langit, Masya Allah. Dia dipuji, nama dia selalu naik, Masya Allah. Para jemaah, para wanita, para hamba Allah sekalian, hidup kita ni ada banyak sumber untuk bahagia. Sumber yang paling bahagia, yang paling utama, cinta kepada Allah. Orang yang dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, dia kehilangan cinta manusia pun dia tetap rasa bahagia. Tapi kita ni kurang sangat rasa cinta pada Allah, sebab tu terlalu menagih cinta manusia, terlalu menagih perhatian manusia, terlalu menagih penghargaan manusia. Contohlah satu hari kita berjalan dengan suami nak pergi kenduri, contoh kan. Kita pakai cantik lawa. Ha, kan lagi kenduri lawa rezeki kan. Tiba-tiba terpleng, oh jantung. Masa tu orang duk tengok semua ni. Ha, terpleng, oh, pakai macam Mak Datin kan. Okey, suami tak tolong angkat. Ha, balik rumah bergaduh tak? Oh, jantung je bergaduh, kau pun bergaduh. Sama saya pun. Ha, kita akan cakap, sampai hati awak tak angkat saya depan orang, malu saya. Alah, boleh bangun sendiri kot. Puan-puan yang depan orang, awak tolonglah tunjuk sikit dah awak tu prihatin. Haa, jangan ingat. Gini-gini, ungkit semua yang 10 tahun lepas pun ungkit. Haa, ingat tak awak masa awak demam, saya yang jaga awak. Haa, ingat tak masa awak patah kaki, awak ungkit belaka tu kan. Padahal suami tak angkat. Lepas tu besok, kita jalan kaki juga. Jalan sorang-sorang, pakai lawa, terplek on, jatuh. Kita buat apa? Bangun cepat-cepat, macam tak sakit. Padahal sakit, jalan laju. Sebab mak? Apa beza air pertama dengan air kedua? Air pertama ada suami, kita jadi bergantung kepada suami. Air kedua tak ada, sebab kita boleh bangkit sendiri. Sebenarnya pada wanita sekalian, bukan saya nak kata suami tu tak penting, tidak. Tapi saya ni pembicara rumah tangga. Kadang orang tengok ceramah saya, orang komen kat bawah, ustazah ni macam menderita je dalam rumah tangga. Ada pula komen, apa ni, yang ada lelaki lagi lah. Ustazah ni mangsa poligami ya saya. Betul, kadang-kadang saya baca komen tu kan. Ustazah ni mesti pengalaman dia rumah tangga yang menyedihkan. Sebab saya nak, kadang saya tak kenalkan diri saya. Pengalaman saya dia masalah rumah tangga tu membuatkan
saya kadang-kadang, saya bukan boleh baca ya, saya bukan boleh baca. Tapi kadang-kadang kita boleh tengok ada air mata yang mengalir. Kita boleh tengok ada wajah yang suram walaupun datang semua dengan senyuman, betul kan? Jadi bila kita menyampaikan kita nak bagi sejuk, dia ada air dingin menyejukkan hati kita. Subhanallah. Allah beri kita suami tu yang terbaik untuk kita. Walaupun dia bukan baik. Tapi dia terbaik bukan untuk dunia kita, tapi terbaik untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Kalaulah kita dapat suami yang baik, semua perfect, takut mulut kita ni asyik keluar memuji suami. Akhirnya datang pasang riak, takabur ujung. Berbual kita dengan kawan-kawan, suami saya rajin, dia lah yang masak. Untunglah kau dapat suami macam tu. Suami Dan tak ada macam tu. Air pun tak ada nak masak. Nasi pun tak ada. Nampak tak? Rupanya bila kita ni kadang-kadang dapat suami yang baik, kita akan diuji dengan rasa riak. Kita asyik memuji-muji suami kita sampai timbul iri hati pada orang lain. Kita akan timbul ujuk rasa kagum dengan diri kita. Soalannya Allah berikan kita suami yang baik sebab kita baik. Kita dikurniakan anak yang bagus-bagus. Alhamdulillah anak saya semua berjaya. Padahal ada seorang tak berjaya, yang tu dia tak sebut. Pertama, kedua, yang tu dia langkau terus. Dia tak nak sebut yang kurang berjaya, dia nak sebut yang berjaya saja. Sedangkan sebab anak yang tak berjaya, itulah anak yang lain tu semua berjaya. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kadang kita tengok ada seorang anak yang selalu menyakiti hati kita, dialah sumber doa kita dimakbulkan Allah. Sebab kita berdoa dengan rasa khusyuk. Bayangkan kalau semua berjaya, mulut kita tak habis menghimpun kejayaan anak. Akhirnya kita bukan membesarkan Allah, kita membesarkan diri kita. Kalau orang tanya, apa rahsia? Jangan tinggal tahajud. Oh, enggak main. Yasin mesti setiap pagi. Saya nak berasa puasa. Ya, dalam dewan puasa saya tak berhenti. Na'udzubillah ya, kita menyandarkan kejayaan anak kita pada diri kita. Sedangkan tak ada siapa yang boleh jamin amalan dia telah diterima oleh Allah. Tapi kita menerima sendiri amalan kita. Sedangkan anak kita bijak itu Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid yang bagi. Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, yang maha cerdas bagi anak kita kecerdasan. Cerdas dia, faham soalan dia nak jawab, bukan kita. Allah boleh je buat dia blur, dia tak faham. Tiba-tiba dia tak nampak, tiba-tiba dia lupa, betul kan? Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita terlupa, kita tersebut perkataan apa pada anak kita. Mak yang besarkan kau daripada kecil. Sedangkan Allah yang kabir, yang mutakabir, yang membesarkan anak kita, bukan kita. Kita tak mampu nak membesarkan dia daripada kecil ni sampai dah besar macam ni, betul kan? Tapi kita rasa kita yang besarkan anak kita. Mak yang jaga kau daripada kecil. Seekor nyamuk mak tak bagi kau gigit. Padahal banyak dah nyamuk gigit kan? Ayah dah bagi sedap tu kan? Berjaga malam, tanya kau dah mam dah semuanya. Bila besar, kau buat macam ni dekat mak ya. Kau pergi bercuti dengan bini kau je. Kerja hati masa bercuti hari tu. Tak bawa kita contoh lah kan. Tiba-tiba ada perempuan yang kau baru nikah, baru bertahun-tahun, tak makan dia daripada mak. Ini ujian kepada seorang ibu ya. Kita kata kita yang jaga anak. Sebenarnya siapa yang jaga anak kita? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Ini semua nama Allah Asmaul Husna. Allah yang maha menjaga dan maha mengawasi. Masa anak kita dekat sekolah, kita jaga tak dia? Tak. Dia balik selamat tak? Selamat. Siapa yang jaga dia? Allah yang jaga dia. Allah awasi dia. Sampai dia tak berkawan dengan orang yang tak baik, Allah yang jaga dia, Allah yang sekat dia. Kita tak mampu nak jaga anak kita. Allah yang mani, Allah yang maha mencegah, Allah yang cegah anak kita daripada terlibat benda yang tak elok. Jangan kita sandarkan, oh ni berkat saya berdoa memang tak pernah tinggal. Itu ikhtiar kita. Semuanya Allah yang beri. Subhanallah. Kadang kita kata, mak yang bagi kau makan, sampai kita lupa Allah yang razak yang bagi makan. Saya bimbang ibu-ibu sekalian, bukan nak bagi tahu kita tak boleh nak puji diri sendiri, tidak. Tetapi ada firman Allah dalam Al-Quran, Allah kata, apabila di padang mahsyar kelak ramai mana manusia yang dicampakkan kembali amalan baik dia kepada mukanya, kemudian Allah berfirman, kau carilah mereka yang ketika hidup dahulu kau buat perkara itu kerana mereka. Cari suami yang dulu kau buat kerja semua untuk suami, masak ni untuk suami, suami tak puji marah. Buat itu untuk suami, bila Allah uji dah 20 tahun perkahwinan, ini ujian yang berat. Contoh, 20 tahun dah kahwin, suami buat perangai. Kan? Bercinta dengan perempuan lain. Curang ataupun nak nikah lain. Orang lelaki tak setuju. Ustazah, mana ada istilah curang orang lelaki? Orang lelaki kan boleh 2, 3, 4. Orang perempuan je curang. Tak apa, itu hot sikit tu. Nanti.
Itu cerita lain. Tapi nak sebut, bayangkan dia 20 tahun ramai mana wanita datang jumpa saya, kahwin 30 tahun, ustazah, selama saya kahwin, saya korbankan semuanya. Betul kan? Saya tak berkira, saya yang bayar semua ni, gaji saya lebih besar. Hari ini dia buat macam ni, saya tak redha satu sen pun yang saya bagi. Betul kan? Ujian yang sangat berat. Memang boleh keluar ayat ni. Terluka sangat. Suami tiba-tiba balik arah, dah tak layan dia. Saya jumpa orang lelaki angau, orang tua angau ni kat pencen ni macam-macam pelik. Dia letak gambar perempuan tu sebelah katil. Isteri suruh tidur bawah. Ada sampai tahap tu. Ataupun pasal laptop gambar perempuan tu, makcik tu menangis-nangis. Kebanyakannya orang tua. Umur 50, bayi dekat 60. Mari penyakit. Angau orang tua bercerita lagi dahsyat daripada orang muda. Ha. Nak telefon selalu gini, gini, gini. Kalau KK orang muda memang lagi dahsyat lah. Suami bawa balik perempuan, isteri duduk kat luar dengan anak-anak. Ha, dia dengan perempuan, dengan pelacur dan sebagainya. Ini cerita biasa. Kadang kita sakit kepala dengar, ya Allah berlaku macam ni. Memang berlaku. Isteri patah, suami hari-hari bawa balik perempuan. Dan kau tak boleh, aku kena lepaskan. Isteri ni kata macam mana ustazah dah 30 hari macam ni. Suami bawa balik pasangan kekasih ni. Saya tengah pantang dengan anak-anak. Anak-anak tanya siapa perempuan tu, tak tahu nak jawab macam mana. Betul tak? Kita tak terfikir ujian orang lain tu, ramai yang jauh lebih berat. Akhirnya terkeluar ayat. Aku tak redha, betul kan? Tak redha apa yang telah aku beri sama aku tak halalkan. Tak mustahil boleh keluar bila saat yang sangat pedih, sangat sedih. Apa yang saya boleh bagi tahu pada puan tu, puan? Puan sebut macam ni lah. Saya tahu saya tak boleh paksa puan maafkan suami sebab apa yang suami buat sangat berat. Puan katakanlah kepada Allah, ya Allah, aku redha dengan apa yang telah aku berikan selama ni. Tapi aku tak redha dengan perbuatan dia hari ini, ya Allah. Sebab puan dah berkorban 20 tahun selama ni. Puan berkorban tu, Allah dah catat pahala-pahala. Tapi dengan kalimah yang puan sebut hari ni, takut habis. Hangus 20 tahun puan berbakti. 20 tahun puan sabar. 20 tahun puan masak. Puan uruskan rumah tangga. Ha, subhanallah. Sebab itu, bila kita beramal, Allah akan uji keikhlasan kita. Betul kan? Kadang kita tolong seorang hamba Allah sampai dia senang, tiba-tiba dia tikam belakang kita. Terkeluar tak ayat, dulu masa dia susah, akulah yang tolong. Ha. Akan terkeluar. Rupanya setelah 3 tahun, masa tolong dulu ikhlas. Tengok dia berjaya, okey. Tiba-tiba Allah create satu peristiwa. Dia buat sesuatu, membuatkan kita sakit. Mungkin kita akan terkeluar. Dulu akulah yang tolong tak berkira. Dia minta tolong, nak 100 aku bagi 100, dia menyaga apa semua. Aku tak halal apa aku bagi dia. Kemungkinan besar. Sebab terlalu pedih, difitnah oleh dia tiba-tiba. Tiba-tiba ditikam belakang, betul kan? Tapi sebenarnya peristiwa semua tu apa berlaku? Allah yang cipta nak uji keikhlasan kita. Dan memang syaitan, dia berjanji dengan Allah. Dia nak hancurkan kita supaya kita tak ikhlas. Sebab itu syaitan paling takut dengan al-mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas. Sebab itu ada wanita yang kuat, walaupun suami buat perangai dah kahwin 30 tahun. Ustazah, saya redha dengan ujian Allah sekarang. Saya akan berjuang mempertahankan rumah tangga saya. Saya akan berjuang untuk dapatkan suami saya balik. Oh, yang wanita yang macam ni, dia akan dapat penyesalan, penyesalan, penyesalan. Lepas tu dia selalu datang kuliah, muka dia macam tak ada masalah. Tapi bila dia cerita melalui panjang mesej dia, Bukan biasa-biasa, dahsyat. Sampai suami tak balik berbulan-bulan, suami dengan perempuan tu, walaupun dalam keadaan ikatan tak sah, soalnya suami ni memang disihir. Mungkinlah ada tanda-tanda disihir. Memang duit belanja duit dia, dia habiskan semua. Ada ada cucu ni, dah ada anak ni kan, ada cucu. Tapi isteri yang sedang, dia, suami dia sedang sakit, dia kata, saya tahu suami saya sakit. Saya akan bantu untuk suami saya pulih semua. Kekuatan dia apa? Doa. Banyakkan baca Al-Quran. Dan dia kata, ustazah, kekuatan saya hadir majlis ilmu. Sebab di situ saya rasa hati saya lebih kuat. Subhanallah. Para jemaah sekalian, kita datang majlis ilmu ni, ibu-ibu sekalian, walaupun kita rasa ngantuk ke, rasa tak dapat, tak nampak apa-apa ke, apalah ustazah cakap di awal sampai akhir. Tahu tak kita dapat 3 perkara. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang datang ke masjid, orang yang hadir majlis ilmu, dia didoakan oleh para malaikat 3 doa ni. Saya tak hafal matan hadis ni, tapi 3 doa ni saya hafal. Doa yang pertama, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Watub alaihi. Subhanallah. 3 doa tu, daripada pukul berapa kita mula tadi? Dalam pukul
9 setengah kita start. Lepas tu mungkinlah sejam setengah lah kuliah kita ni, kan? Lebih kurang. Malaikat tanpa henti setiap saat mendoakan kita tiga. Ya Allah, ampunilah Yuni. Ha, contohlah kan, sebab tadi. Yani. Ya Allah, ampunilah Yani. Rahmatilah Yani. Dan terimalah taubat Yani. Subhanallah. Saya nak tanya, kita kan banyak dosa kan? Banyak. Mampu tak kita nak istighfar setengah jam tanpa henti? Mampu tak? Kadang 10 minit dah. Astagfirullahaladzim. Ngantuk. Kan? Kadang campur marah istighfar kita. Astagfirullah. Tengok cucu dia gaduh ke anak ni. Memulai lagi Allah. Kita selalu zikir dalam keadaan yang lah. Kadang kita nak menghipur zikir je. Target 100 kan. Astagfirullah. Ada sikit lagi ni drama start pukul 4. Astagfirullah. Laju. Kau makin laju. Sebab betul-betul main drama kita pukul 6 nak start contoh lah kan. Padahal istighfar tu mohon ampun. Betul kan? Baik kalau kita minta maaf dengan suami. Bang minta maaf ya. Mata tengok kita minta maaf. Ikhlas tak minta maaf kita? Tak. Macam mengejek je. Mata tengok TV. Kita dengan Allah lagi dahsyat. Astagfirullah. Taklah sebesalah pun. Mulut je istighfar. Sebab itu ada ulama mengatakan barang siapa yang beristighfar dalam keadaan lalai umpama mengejek Allah. Umpama mengejek Allah. Kita mahu ampun, ya Allah ampunilah aku. Fikiran ke lain, mata cengeng. Saya bukan cakap orang lain, saya cakap saya. Kita ada anak kecil-kecil. Saya pun tak cerita latar belakang kan. Saya ada anak 6 orang. Tiga lelaki, 3 perempuan. Kecil-kecil lah anak saya lagi kan. Yang sulung duduk asrama. 5 orang tu kecil-kecil sekolah rendah lah. 5 orang sekolah. Ada yang kecil setahun lebih. InsyaAllah nak masuk yang ke-7. Dalam 4 bulan. InsyaAllah. Saya umur saya mungkin bayi anak-anak kan. Anak-anak haji-haji kan. Saya lahir 83. Dia umur saya 3. Rasulullah kan bila jumpa sahabat-sahabat Nabi yang anak ramai Rasulullah, bergosok belakang. Aku sangat berbangga dengan umatku yang ramai. Kalau ibu-ibu Palestin dia cakap apa? Bukan nak puji diri sendiri, tidak. Ini kan rezeki Allah bagi. Ada orang tak mampu, betul kan? Bukan tak mampu dari segi kewangan ya, tak mampu dari segi duit, tak boleh. Ini boleh bincang pasal hukum ya. Ramai wanita tak tahu bab hukum ni, boleh tengok jawatankuasa fatwa, boleh tengok fatwa kebasaan Darul Iftah dan sebagainya lah. Hukum wanita mengehadkan ataupun suami isteri mengehadkan jumlah anak, hukumnya adalah haram. Contoh nak 2 je, cukuplah sepasang. Basuh ikat ataupun makan je pergi perancang. Ataupun 5 orang dah cukup lah tu. Ini pun dah tak terjaga contoh kan. Sedangkan dia masih sihat dan dia masih mampu. Mengahadkan jumlah anak hukumnya adalah haram. Kerana melanggar tujuan nikah, melanggar fitrah, melanggar apa ni sunnah ataupun kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika ada masalah kesihatan, kan tiap kali mengandung masalah kesihatan sekian. Ada masa ada sudut mudarat lah. Maka boleh. Doktor suruh ikat, boleh. Ini yang tak ada masalah sihat, okey. Yang kebanyakan alasan orang kita tak mampulah ustazah. Maksudnya dalam keadaan yang dia bukan fakir miskin. Fakir miskin cerita lain. Kalau melarat tu cerita lain. Dia boleh masuk dalam keadaan dia betul-betul tak mampu. Kebanyakan yang tak nak anak ramai bukan tak mampu dari segi kewangan. Cuma dia rasa macam renyah anak ramai dan sebagainya. Kan? Rasa kalau ini pun tak terkawal ustazah, 2 orang ni dah pening kepala. Wallahu a'lam. Yang saya perasan lagi bertambah, lagi Allah mempermudahkan. Lagi sihat ya. Lagi sihat tu memang tak dinafikan. Bila mengandung, umur dah makin tua, kesihatan tu, kudrat tu makin menurun. Kesihatan badan memang menurun. Tapi urusan anak, wallahu a'lam. Bukan nak kata nak bangga ke apa, tapi soalannya Allah bantu kita untuk menguruskan anak. Anak itu boleh berdikari. Walaupun darjah 1, darjah 2, baju sekolah boleh cari sendiri, pinggan basuh, itu pun latihan kita lah. Baiklah, saya sebut sikit lah. Sebab saya pun dengan orang tangga dan juga motivator dan juga banyak masa kuliah ceramah untuk ibu-ibu muda. Bukan banyak tapi ada. Saya nak bagi tahu kesilapan besar ibu bapa hari ini, terutamanya ibu. Dia tidak beri ilmu kendiri kepada anak-anak.
ilmu menguruskan diri. Faham tak? Ramai ibu-ibu hari ini manjakan anak sebab rasa anak dah penat pergi sekolah. Eh tak apa, tinggal-tinggal nanti Umi kemas. Dia dah hidang, baru panggil. Ah, mari makan. Betul tak? Mari makan. Lepas tu tak apalah, kerja sekolah banyak kan, tak apa. Ah, pergi main, pergi main. Anak, baju sekolah anak kita dah siapkan. Betul tak? Kita rasa itulah ciri-ciri ibu yang misali yang terbaik. Ha, betul kan? Sebab kita dah siapkan, mak dah siapkan dah tu. Baju kita jemur, baju kita lipat, semua. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Pengalaman saya handle case masalah rumah tangga. Pasangan yang baru kahwin tahun 2 tahun, 3 tahun ni, yang nak bercerai ni, suami datang mengadu, Ustazah, saya ingat lepas kahwin rumahku syurga ku, rumahku neraka ku. Kenapa cik? Macam tu sekali nak marah. Setahun kahwin saya boleh sabar Ustazah, dah masuk tahun kedua, tahun ketiga dah ni. Dah ada anak dah ni Ustazah. Rumah bersepah macam apa? Ha, macam tongkang ke macam apa bersepah? Isteri saya tak lah Ustazah, dia buat alasan dia tak reti mengemas. Isteri saya pun tanya, kenapa puan tak reti? Betul ke kotor sangat? Kadang suami ambil gambar, takut saya tak percaya kan? Saya tak, kenapa dahsyat sangat ni? Kalau saya tak kemas Ustazah, memang tak kemas lah. Baju macam lipat macam tak lipat, dia main sumpat dia dalam almari. Saya kata, puan kenapa? Ustazah, jawapan. Dan jawapan ini, kita perlu muhasabah pada ibu sekalian. Dia jawab, Ustazah, saya dibesarkan, mak saya tak pernah suruh saya buat kerja rumah. Daripada sekolah rendah, masa sekolah menengah duduk asrama. Betul tak? Lepas tu isi, lepas tu kahwin. Boleh tak? Bak urusan rumah tangga ni yang ajar pasal kerja rumah ni, sebulan lagi nak nikah, okey, mak nak ajar cara menyapu yang betul. Lipat kain ni kan, dia kena elok. Kalau tak pandai besar kecil, tumbang. Betul tak? Jemur kain kalau tak pandai bergulung-gulung. Kita kena kebas dulu, betul kan? Pernah tak tengok orang yang menyapu tak kena menyapu, macam tak menyapu? Ha, macam rumah kita lah contohnya kan. Orang tak nampak, dia tak tahu semua, betul kan? Kita boleh nampak kalau orang tu kekok ataupun biasa. Saya nak bagi tahu ilmu ni hari ni ibu bapa, ibu-ibu lah terutamanya, ini kita, bahagian kita. Lupa nak tekankan kepada anak-anak. Saya pengalaman saya duduk asrama berapa ramai, ini zaman saya. Kawan-kawan hujung minggu, Azmat tolong kemas almari. Saya buka almari dia, kena tutup balik. Baju jatuh. Tak reti nak susun bedak, cantik, kemas. Bila dia tengok almari kita, bukan nak puji diri sendiri ya. Saya nak bagi tahu sebab daripada saya 10 orang, memang mak ajar berdikari apa semua. Sampai kita boleh bawa diri. Sampai lepas kahwin, kita boleh, kita main. Maksudnya nak urus ni, anak-anak apa semua gini-gini. Kalau siapa yang datang rumah saya, mungkin orang kata, Ustazah ni cara beranak dia. Maksudnya semua benda anak dia buat. Dia cuma bagi arahan je. Ataupun seorang ibu yang suka mengarah. Bukan ibu suka mengarah. Bila contoh nak makan. Okey, kita nak makan ni. Nak makan. Start daripada yang darjah 5. Siapa yang ambil nasi. Siapa yang panaskan lauk. Sampai lauk dah siap hidang, kita ajar. Lauk kena 2. Ini susun sayur. Ini letak air. Dia orang hidang. Saya dengan suami tunggal duduk. Saya ingat itu cara mak ayah saya didik. Maksudnya lepas siap hidang, panggil Umi dengan Abi. Bukan sebab kita pemalas. Kita nak ajar macam mana dia pandai ni. Ha. Okey, lepas tu, okey dah siap makan, saya basuh tangan dia. Malas dia mak ni kan? Basuh tangan dia. Dia orang dah ada tugasan, memang saya suruh dia orang buat sama dia orang. Buat jadual sendiri. Hari ni siapa yang kemas meja, siapa yang nyapu lantai, siapa yang basuh pinggan. Jadi dah selesai. Yang simpan lauk yang ni. Bila hari-hari dia orang buat, termasuk yang darjah 2, darjah 3, darjah 1, dia orang mahir dan dia orang boleh buat dengan cantik. Dia orang boleh nyapu dengan bersih. Baju pun sama. Darjah 1 dah kena ajar lipat kain. Darjah 1, lipat kain mula-mula memang buruk. Macam tak lipat. Tapi percayalah, bayangkan lepas sebulan, lepas 2 bulan, lepas tahun, cantik tak baju dia lipat? Cantik! Kadang saya terkejut anak saya Imran yang darjah 1. Imran ke lipat? Imran dah. Dan kadang dia kemas bilik lagi kemas daripada abang kakak dia. Sebab dia dah diajar, dah dibiasakan. Bangun tidur. Ni tak, mak juga kemas bangun tidur. Bilik, saya kata operasi Umi nak tengok sejam lagi. Dia pun operasi lah kemas bilik. Sebab itu kalau orang datang rumah saya mengejut, saya kata tunggu 5 minit. Mengejut sangat kan? Tunggu kat luar. Orang ada anak kecil, rumah bukan kemas. Betul tak? Sentiasa kemas. Bukan sentiasa kemas. Saya akan bertempik sekejap, bukan bertempik kan? Okey, 1, 2, 3, operasi.
Dia orang ada kawasan jagaan masing-masing. Siapa jaga bagi orang tamu, siapa jaga ni. Dia orang dah main dan dia orang bertanggungjawab pada jagaan kawasan masing-masing. Sebab itu saya kata, subhanallah, anak ramai, pengurusan saja. Faham tak? Pengurusan. Tentu orang kata, macam tak macam okey je. Dia tak tahu kita bertempik macam Tarzan tu. Ha, kan? Tapi bila dia orang ada kawasan masing-masing, akhirnya kalau kawasan dia bersepah, dia marah. Sebab dia kena jaga. Kawasan dia. Dia jaga kawasan dia. Subhanallah. Ini sikit ilmu parenting lah ya. Bukan nak puji diri saya sendiri. Saya nak sebut, kita takkan mampu kalau tak ada pengurusan yang baik. Memang ibu-ibu akan stres kalau anak ramai. Macam mana Ustazah anak kecil-kecil lepas tu sibuk sekian-sekian. Satu lagi, amalkanlah zikir Allah Ya Bari. Pagi-pagi amalkan zikir Allah Ya Bari 40 kali lepas subuh. Maksudnya Allah yang maha mengurus, Allah yang maha mengatur. Kita ulang. Allahumma ya bari, ya bari, ya bari, ya bari, ya bari, ya bari, ya Allah. Kita puji Allah ni. Puji Allah, Allah lah yang maha mengatur dengan sempurna. Dah habis 40 kali, kita tutup dengan doa. Ya Allah, aku serahkan hidupku hari ini dan seterusnya untuk diatur dan diuruskan olehmu, ya Allah. Ha, subhanallah. Kita buat penyerahan urusan kita kepada Allah. Kita takkan mampu uruskan hidup kita, uruskan anak tanpa bantuan Allah. Tapi bila pagi-pagi kita buat penyerahan, ya Allah, aku serahkan urusan hidupku hari ini dan seterusnya untuk diatur dan diuruskan olehmu. Subhanallah. Selama ni kita bangun pagi, kita rasa kita yang uruskan rumah tangga kita. Kita uruskan semua sampai terkeluarlah kat mulut kita kalau kawan-kawan datang, kemas ni rumah, tengoklah siapa. Saya memang tak boleh rumah bersepah. Ui, bagus anak. Ui, puji duduk, puji diri je. Duduk sandar pada diri sendiri. Tapi bila kita mengamalkan zikir, kita tak rasa kita yang atur, kita rasa Allah yang atur. Kan Allah sebut, ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Aku akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidu tujahaka, kamu jaga Allah, kamu akan dapati aku berada di hadapan kamu. Sambungan lagi, faiza sta'ata wasta'in billah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Subhanallah. Saya pernah jumpa seorang ibu anak 11 orang. Ibu zaman sekarang lah ni, bukan itu zaman dulu ni. Zaman sekarang. Anak 11 orang sangat sibuk. Suami dia suri rumah, dia kata kadang pergi check up bawa anak kecil-kecil ke 3 orang. Suami dia saya kenal memang sangat sibuk, selalu keluar, jarang ada di rumah, dia uruskan semua. Lepas tu saya tanya, apa kekuatan akak? Apa kekuatan akak? Sebab saya tengok dia kukuh-kukuh macam tak lagar dia. Tak ada maid, tak ada pembantu uruskan semua. Dia kata, Ustazah, kekuatan zikir je. Saya pernah, saya selalu dan kadang saya tak mampu, saya melepek, saya tak lagar. Saya rasa nak bertempik, saya rasa ni sebab saya dah penat anak ni apa semua. Tapi saya ambil masa ketika itu saya akan berzikir. Saya tak akan buat benda lain. Zikir apa? Zikir Fatimah tu kan? Kan Rasulullah kata dia lebih baik daripada pembantu. Saya kata saya ambil masa, tak nafas, saya akan zikir tu sampai habis Ustazah. Bukan tiba-tiba lauk masak sendiri. Tiba-tiba baju. Tak. Dia kata, subhanallah Ustazah, seolahnya Allah hantar malaikat untuk membantu saya. Anak yang kadang tak tenang, tiba-tiba tenang. Anak pula datang bawa air. Anak tanya, Umi nak tolong apa? Tiba-tiba urusan rasa macam tak mampu nak uruskan, Allah uruskan. Dengan Allah bagi sedar kepada anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita, bila kita pagi-pagi serahkan, banyak kerja kita hari ni. Kan nak buat tu, kan nak buat ni. Ya Allah, aku serahkan urusanku semua kepadamu untuk diaturkan. Bila Allah atur hidup kita, Allah urus hidup kita sempurna. Walaupun hari tu ada kesilapan berlaku, walaupun tiba-tiba ada insiden kecil ke, tapi kita takkan mudah marah. Sebab apa? Kita tahu ini diaturkan oleh Allah. Ha. Sebab kita dah serah. Buruk ke baik berlaku hari tu, tiba-tiba suami tak bawa balik apa-apa. Tak bawa balik apa-apa. Kau bang? Ha, kan? Tangan kosong kan? Ha, kan? Tak ada. Kita akan rasa, alhamdulillah awak selamat. Semua kita akan nampak datang daripada Allah sebab kita dah minta pagi-pagi. Ya Allah, aku serahkan urusan hidup aku ini kepadamu, ya Allah, untuk diaturkan. Walaupun hari itu kita bertemu, diaturkan dengan orang yang menyakiti hati kita, ini aturan Allah. Bukan kita tengok dia pada jauh, mukul dia lah. Rupanya Allah nak bagi kita pahala sabar bila jumpa dengan dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, sekarang pukul berapa? 10:30, Ustazah. 10:30. Kita start 9:30, habis 10:30.
Jadi nak berhenti pukul apa? 10.45. Boleh? Boleh 10.45. Jadi kita buka soalan boleh 15 minit ni? Boleh. Mungkin ada siapa-siapa nak tanya. Ha, hari ni tajuk umum lah ni masuk semua kan? Ya. Ha, sila duduk. Ha, okey. Ha, ha. Ya, boleh. Ha, boleh Ustazah duduk. Memang semangat berdiri. Okey. Dapat balik tak kan? Subhanallah, seminar air sikit ya. Jemput minum boleh, ya. Ustazah nak cawan? Ah, tak apa, tak boleh. Apa. Okey, okey, okey. Allahu Akbar. Soalan yang sangat bagus puan tanya. Dulu kan kita kan duduk macam muda dulu jahil. Eh tak apa. Saya memang suka tak berdiri. Tak pernah suara. InsyaAllah. InsyaAllah. Apa ni? Kita kan dulu jahil. Maksud jahil tu zaman muda-muda dulu kita kan tak datang kuliah. Kan dulu kuliah mana ada sangat. Betul tak? Ni akhir-akhir ni 10 tahun ni ke kan? Dan lagi orang yang dah umur 50-60 ni kan? Lagi dahsyat dulu acik-acik ni kan? Pakai skirt tak dulu? Pakai. Pakai lutut ke bawah lutut? Ui. Dulu tak pakai tudung kan? Baju macam mana dulu? Macam ni ya? Aduh. Ha. Pakai lah skaf sikit. Masa tu pun susah lah tu. Ha kan? Hari ni bila tengok orang dedak aurat macam ni tengok ha. Lupa masa muda dulu, zaman seksi kan. Nak cerita zaman dulu memang kita majlis ilmu sangat kurang. Duduk jauh, ustaz jarang-jarang ada. TV pun tak ada kuliah ceramah macam hari ni. Mana ada YouTube, betul kan? Dulu ramai ibu-ibu datang jumpa saya dengan menangis. Menyesali cara dia didik anak dulu. Ustazah, acik ngaku, acik tak ajar anak-anak semayang. Ustazah, acik dulu suka pukul anak. Ustazah, acik dulu gini-gini, betul kan? Acik dulu tak belajar macam ni sekarang ni. Acik rasa berdosa, bersalah apa semua kan? Acik dulu asyik sebut, ha, esok jangan lupa balas balik. Ha, esok kerja jangan lupa bagi duit. Soalannya, ingat yang tu lah, besarkan anak ni. Kadang bila marah tu Ustazah, saya masa dulu maki hamun. Ha, sebab apa? Acik pun kena maki dengan mak. Faham tak? Kan benda tu jadi terumurut. Apa yang dia dapat cara didikan mak tu, dia guna balik. Ada seorang hajar tu kan, dia jumpa saya setiap kali kuliah, dia ikut. Kuliah saya dekat Seremban lah kan. Kan kuliah ni dia ada, kan kuliah ni dia ada kan. Ha, lepas tu, tapi setiap kali dia akan jumpa saya lepas tu. Nak lari pun tak boleh. Menangis. Ustazah anak saya berapa orang? Ustazah yang dua orang ni tak semayang. Dua orang ke semua? Atau saya rasa dua orang. Tak semayang langsung Ustazah. Bukan kecil ni, besar. Maksud umur acik ni pun dah 60 lebih. Ustazah, saya dah pergi umrah banyak kali. Saya dah buat haji. Saya dah buat. Kadang dia sedekah anak. Untuk niat untuk anak tu bukan sikit. Ustazah, 10 ribu ni Ustazah. Saya keluarkan apa yang saya ada. Saya niat kepada tahfiz ni. Ustazah kalau sebut nama anak saya buat solat hajat macam tu sekali. Bukan orang kaya ke, duit banyak bukan. Dia kerja nurse dulu, nurse dulu kan gaji besar kan. Lepas tu dia kata Ustazah niat ni. Dia pernah jumpa saya, Ustazah saya nak bayar Ustazah pergi umrah. Mungkin doa saya tak makbul. Ustazah pergi sana, Ustazah tahu sebut nama anak saya. Macam-macam ikhtiar lah. Air ni nak suruh sembahyang. Nak suruh sembahyang. Saya takut Ustazah anak ni dah kahwin tak semayang lagi Ustazah. Saya tahu saya tak didik anak ni dengan baik dulu. Saya nak buat apa sekarang? Kita kejap bagi amalan ni. Dah buat Ustazah tak jadi lagi. Amalan ni. Macam-macam zikir. Nak kata berusahanya dia. Saya takut sebelum saya mati saya tak tengok anak saya semayang. Ha, seorang ibu kan? Lepas tu satu hari saya kata macam ni lah Hajar. Hajar minta maaf lah dengan anak. Hajar buat mesej macam mana Ustazah? Hajar buat mesej. Mesej betul-betul minta maaf. Bukan ada kalau-kalau. Ha, itu minta maaf kita tu yang tak berapa ikhlas kan. Bambang, saya minta maaf lah dengan awak kalau ada buat salah. Kalau-kalau memang ada buat salah. Tak payahlah itu tak ikhlas minta maaf tu. Nak cover, nak backup diri tu. Mana tahu tanpa saya sedar saya ada buat salah. Memang sedar pun buat salah. Ha, kan? Saja memang sedar muka masak. Memang ayat tu memang dah dipikir-pikir dalam hati dah.
Bila dah bubuk-bubuk cakap-cakap, dah rasa bersalah petang tu kan, bang saya minta maaf lah, saya tak sengaja tadi tu, saya tak niat pun nak cakap macam tu. Betul ke tak niat? Kalau tak niat tak keluar. Semua adalah pada hati. Saya kata macam ni lah, jangan minta maaf dengan anak, minta maaf betul-betul. Mak mengakui mak memang salah, mak tak didik kamu dengan baik sekian-sekian. Lepas seminggu, jumpa balik dan kuliah, dia bagi saya mesej. Ni kisah benar ni. Dia bagi saya, Ustazah baca mesej. Saya dah buat macam Ustazah suruh buat. Cuba Ustazah baca apa anak saya balas. Saya baca anak dia balas. Anak dia kata, memang betul mak yang salah. Oh, anak dia balas. Memang mak yang salah. Mak marah saya hari ni. Tapi mak yang didik saya macam ni. Saya tak sayang sebab mak. Gini-gini. Dia sebut tu kan, saya kata, ya Allah, sedihnya ajar. Dia menangis depan saya. Itulah Ustazah. Ustazah, baca mesej selepas tu pula Ustazah. Saya pun baca mesej yang lain. Ya mak, saya pun minta maaf dengan mak. Mulai hari ni saya akan solat mak, insyaAllah. Rupanya anak ni, saya nak bagi tahu, dia ada dendam. Dia simpan perasaan tu pada ibu dia, pada ayah dia. Setiap kali dia kena marah, sebab kau. Ha, soalan macam tu lah. Sebab mak. Jangan marah saya hari ni. Sebab mak. Sebab itu, jangan kita rasa macam pelik bila ada seorang orang tua lah kan, dia rasa kecil hati bila tengok anak dia marah cucu dia. Artinya dia akan cakap, kau ni dengan anak, janganlah kasar sangat. Kenapa dia tengking budak tu macam tu? Kenapa dia cubit-cubit macam tu? Kalau anak tu boleh bercakap, dia akan keluarkan ayat apa? Mak, mak tengking saya lagi teruk dulu. Mak pukul saya lagi teruk dulu, mak. Mak lupa. Tapi anak ni takkan bersuara ya. Takkan bersuara. Ini jadi sejarah masing-masing. Tapi dia lepaskan marah tu, dia lepaskan trauma dia tu pada anak, pada cucu. Tapi Wan tengok ni, Wan ni mak ni dah lupa apa yang dia buat. Betul kan? Saya nak bagi tahu, kita boleh tak nak baiki balik apa yang dah berlaku. Tak boleh nak ubah. Benda dah berlaku, dah berlaku. Yang kita boleh buat hari ni, minta maaf. Saya nak tanya, anak kita boleh tuntut tak daripada kita ke akhirat-akhirat? Boleh. Kat dunia dia tak tuntut. Tapi bila neraka di hadapan dan dilihat seorang-seorang jatuh ke dalam neraka, kemudian neraka tu pun kita tahu dalamnya 70 tahun perjalanan, bahan, bau, busuk, hanyek, panas bahan tu 500 tahun perjalanan. Semua orang ketakutan. Ketika itu, semua saling menuntut. Anak akan tuntut, ya Allah, ibuku sekian-sekian. Ibuku tak ajarkan aku sekian-sekian ya. Ayahku sekian-sekian. Boleh tuntut, akan tuntut. Jadi kita kena selesai di dunia, ibu-ibu sekian. Kita ada anak, kita tahu. Yang mengacu acuan anak tu siapa? Kita. Jangan salahkan guru ke media masa ke apa. Kita yang jadi acuan pada anak. Yang kita boleh buat untuk settle sekarang, minta maaf. Takkan jatuh kemuliaan kita sebagai seorang ibu bila kita minta maaf dengan anak. Bahkan Allah naikkan darjat berkali ganda. Rasulullah bila dekat dengan wafat, hampir-hampir kematian, Rasul duduk di hadapan sahabat. Siapa di kalau kamu yang nak menuntut daripada aku, tuntut sekarang, jangan tuntut di akhirat. Bangunlah Ukasyah kan. Ya Rasulullah, aku nak tuntut daripadamu ya Rasulullah. Dalam satu perang, engkau melibas, engkau nak melibas apa ni, unta. Unta ataupun kuda, tapi libasan kamu tu terkena pada belakang badanku ya Rasulullah. Jadi hari ini aku nak menuntut untuk membalasnya kepada kamu. Rasulullah pun kata, silakan wahai Ukasyah. Ketika itu Abu Bakar bangun, Umar bangun, Osman, sahabat semua bangun, wahai Ukasyah, jadi kalau aku galang gantinya. Ukasyah, jangan kau buat begini kepada Rasulullah. Rasulullah kata, duduk tenang, ambilkan belati tu. Maksudnya Rasulullah ni, Rasulullah walaupun manusia paling mulia, tak nak ni nak selesai semua di dunia. Kita dengan anak apa beza kita, betul kan? Kita dapat kemuliaan jadi seorang ibu sebab lahirnya dia, betul kan? Tapi kita berbangga. Ni mak ni, kau tak hormat, kita berbangga dengan kedudukan kita sebagai ibu. Takut kedudukan yang diberi oleh Allah itu menghinakan kita. Patutnya membuatkan kita rasa amanah itu sangat berat kan. Kemudian apa berlaku lepas itu? Ukasyah pun kata, ya Rasulullah, ketika terkena pada belakang badanku, ketika itu aku tanpa pakaian, maka engkau pun sama perlu menyelak baju. Rasul pun pusingkan belakang, kemudian Rasul selak. Masa tu semua sahabat Nabi menangis. Wahai Ukasyah, mari jangan kau buat begitu. Lepas Ukasyah buat apa? Ukasyah peluk dan cium belakang Rasulullah. Ukasyah ni ada banyak kisah dalam hadis kitab-kitab Riyadhus Salihin. Ukasyah ni seorang yang sangat pandai mengambil kesempatan.
Sebenarnya dia nak peluk Rasulullah je, dia nak cium tanpa alas. Orang lain cium dengan baju, dia boleh cium pada kulit Rasulullah. Siapa boleh buat macam tu? Ukasha sangat pandai. Rasulullah pernah bersabda kan, sesungguhnya di kalangan umatku ada 70,000 orang akan masuk syurga tanpa dihisap. Kita rasa kita kah? Kadang bila dengar tu, insyaAllah. 70,000 ni sangat sedikit. Perkiraan ni bermula daripada sahabat Nabi sampai sekarang pun dah berapa bilion dah. Kan? Yang sahabat Nabi saja dah berapa orang? 70,000 ni sedikit. Rasul bila sebut macam tu, Rasul pun masuk dalam rumah. Sahabat-sahabat bercakap-cakap sesama dia. Agak-agak siapa 70,000 tu? Seorang sahabat kata, mungkin mereka yang lahir Islam, hidup Islam, mati Islam. Sahabat Nabi bukan perasan macam kita. Tak ada dia orang kata insyaAllah kita tak. Dia orang rasa bukan mereka. Sebab sahabat Nabi dapat Islam umur berapa? 40, 30. Mereka baru dapat Islam. Mereka kata mungkin yang lahir Islam, hidup Islam, mati Islam, bukan kita. Maksudnya umat selepas ni. Yang lahir-lahir Islam. InsyaAllah. Seorang pula kata sekian-sekian, Rasul dengar, duk berbual, Rasul keluar balik. Apa yang kamu sudah bincangkan? Ya Rasul, kami menjangkakan siapakah 70,000 tu? Rasul kata tidak. 70,000 yang masuk syurga tanpa dihisap adalah mereka yang al-mutawakilun, orang yang bertawakal kepada Allah. Rasul bagi tu berapa ciri? Ciri-ciri orang masuk syurga tanpa dihisap. Yang pertama, orang yang hidup dia bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah. Kita banyak tawakal pada makhluk. Kan? Kalau ada duit hidup senang, jalan pun gagal, tak ada duit. Macam ni jalan ni. Kena tawakal pada duit. Eh tak ada duit ni, tak boleh ni. Eh ni bang tak cukup ni. Hilang tawakal pada Allah. Duit ada bawa rasa tenang. Duit bang tak cukup nak makan apa ni. Hilang tu bak Allah bagi rezeki. Bak Allah ni, bak Allah ni, subhanallah. Kita banyak tawakal pada ubat kadang-kadang. Kita kata tu perantaraan. Tapi kadang kita tak sedar ubat tu menjadi asbab, menjadi pegangan kita. Okey tak apa. Bukan kata tak ada makan ubat. Saya pun makan ubat ya. Tapi nak sebutnya, Ukasha tadi tu, bila Ukasha dengar, Ukasha terus bangun. Ya Rasulullah, doakan aku di kalangan mereka ya Rasulullah. Rasul pun doa, wahai Ukasha, kamu salah seorang daripada mereka. Lepas tu sahabat semua bangun. Ya Rasulullah, aku pun ya Rasulullah, aku pun ya Rasulullah. Ukasha telah mendahului kamu. Rasul tak layan lah. Faham tak? Maksudnya Ukasha ni memang pandai. Bila dia dengar tu, dia terus bangun, ya Rasulullah, doakan aku di kalangan mereka. Ukasha, kamu bersama dengan mereka. Yang lain bila dengar, barulah nak bangun. Betul tak? Sebenarnya, dalam bab mengejar kebaikan, kita tak boleh dahulukan orang lain. Jangan fikir orang lain. Kita kena berlumba-lumba. Kita nampak ada orang alim datang. Ada syekh, habib, masjid ni jemput kan? Kadang kita fikir, kalau kita boleh rempuh jumpa dia, habib, ustaz, tu guru, tuan guru, doakan saya. Dia kata insya-Allah. Sebab apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tiga golongan yang boleh bagi syafaat, boleh bantu bawa masuk ke syurga. Rasulullah, para nabi, kedua para ulama, orang alim ulama, yang ketiga para syuhada. Maksudnya, mungkin dia tak kenal kita, tapi insya-Allah kita dibangkitkan bersama dengan para ulama yang mana kita minta syafaat. Maksudnya bantuan, syafaat pada ulama ni, al-ulama warisatul anbiya. Hari ni kita tak boleh jumpa Nabi, betul. Tapi kita boleh jumpa pewaris Nabi, iaitu ulama. Tapi dia tanya ulama yang betul-betul lain. Ulama pewaris Nabi, dia bukan mewarisi ilmu saja, dia mewarisi juga akhlak. Kalau ulama akhlak tak ada, itu bukan ulama. Ulama tapi mulut begini-begini kan, mengata, memaki dan sama. Ulama ni dia mewarisi Nabi ilmu, akhlak, perjuangan, sunnah-sunnah Nabi, dia mewarisi semua. Dapatlah turun ulama-ulama seperti ini, ambil barakah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi, persoalan tadi tu kan panjang lebar. Jadi, jawapannya, insyaAllah, hari ini baru kita belajar, kita sebut, ya Allah, apa yang aku lakukan semua, aku ikhlas kepada-Mu. InsyaAllah, Allah akan terima. Allah akan terima. Allah tahu dulu kita jahil. Kita banyak salah. Tapi hari ini kita boleh buat dua perkara. Satu, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, dulu aku jahil, aku buat kadang-kadang tak kepada-Mu, ya Allah. Dan kedua, kita kena minta ampun dengan manusia. Antara salah anak dengan kita, dengan salah kita dengan anak, mana lagi banyak? Haa, baru sedar kan? Dah lama sedar. Kadang kita dah menghimpun salah anak je. Betul tak? Kenapalah kau buat macam ni kat mak ni? Anak tak ada peluang nak sebut.
mak gini-gini, mak gini-gini, mak bukan minta banyak, mak cuma harap gini. Kan betul tak? Padahal kalau kita, anak yang kita sedih hari ni tu adalah acuan kita, kita lagi banyak salah dengan dia. Membiasakan minta maaf dengan anak. Dan yang terakhir penutup ya, biasakanlah minta doa dengan anak. Biasakan minta doa dengan anak, ibu sekalian. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bini Adam, yanqata'u amaluhu illa min thalas." Bila mati anak Adam, terputus segala pahala amalan kecuali tiga. Al-ilmu yantafa'u bi ilmu yang bermanfaat. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Wa waladun salih ayyadu'ullah. Doa anak yang soleh yang mendoakan kita. Ramai ibu bapa lupa nak didik anak untuk mendoakan ibu bapa. Bila dekat azab baru dia pesan, jangan lupa doakan mak yo, tak kali semayang dah sakit tenang. Tapi seorang ibu bapa yang didik, hari ni kan anak yang telefon kita. Contoh, mak-mak orang nak pensel ni doa je. Yo, yolah mak doa. Lepas tu anak telefon, macam mana mak? Dah semayang ajak doa, jangan risau boleh jawab tu. Confident je kan? Semayang ajak doa kita tu Allah terima. Ni ayah sini, mak baca ni, minum ni. Kan? InsyaAllah betul tak Yasin semua tu? Memang ada dalam Islam ya? Memang. Itu kerja lain pula tu, akan datang akan ada rezeki kan? Boleh guna ni semua. Saya ada banyak PowerPoint, ada banyak video. Sebab dulu masa saya kerja, saya memang suka buat benda tu. Himpunan tu banyak, itu yang saya bawa. Set tu ni ada kemudahan, kita gunalah kan. Suka juga tengok kan, bukan ceramah je, tengok pula dengan mata. Masa baru Emoto tu, pakar saintis air Jepun tu, dah buat buku kajian dia apa semua tu. Air ni berakam memori yang terbaik. Kita baca semua dia rakam. Lebih baik daripada otak kita rakam. Datang majlis ilmu, bawa air masing-masing. Sebab dia masuk, dia merakam apa yang kita belajar. Kita tengok apa yang cikgu ajar, guru ajar, guru ceramah. Kita dengar dan kita minum. Bukan ngaji je lah. Bukan ngaji saja. Semua perkataan yang baik, bila kita cakap yang positif, kamu baik, kamu anak yang baik, gini. Bila tengok bawah mikroskop elektron yang halus, jadi molekul air yang sangat indah macam kristal. Tapi bila cakap saja, cakap apa? Bangang contohnya kan? Bangang. Bangang orang tu lah, bangang orang tu, bangang orang ni. Lepas tu air tu dah jadi air? Air bangang. Betul lah cik-cik. Lepas tu orang yang kita bangang tu tak ada apa pun. Yang minum air tu siapa? Betul, tu rekasan tu. Dia ada banyak penelitian ni pasal air. Air ni bukan nak cerita saya. Tapi tengok tak orang Cina macam mana? Air tu botol besar-besar suruh minum habis. Kita dalam badan kita 70% air. Bumi Allah ciptakan 70% air. Otak ada 70% air. Dalam tulang ada 28% air. Dan Allah berfirman dalam Quran, segala sesuatu dijadikan daripada air. Itu antara ikhtiar kita ibu-ibu. Dan semuanya, ayat Al-Quran paling power lah. Visual sangat indah. Gambar tu semua ada. Boleh Google, boleh cari. Nak kata si ahli buatlah air untuk kita. Walaupun baca bismillah, tiga kur ke apa, anak tu pun bawa pergi sekolah surah haram. Okay. Untuk kita sendiri, jangan nak cuci hati anak je, kita dikosong kan. Untuk diri sendiri, subhanallah. Okey, penutup tadi pasal doa. Sekali-sekala minta doa dengan anak, kita pula telefon anak. Nak, mak ni, ya mak ada apa mak? Mak nak minta doa. Mak nak doa apa mak? Pelik kan, tak biasa minta doa. Doakan mak husnul khatimah. Mak biar betul mak. Apa pula? Yelah husnul khatimah. Ya mak, saya doa. Tengok ujung minggu nanti semua balik. Masing-masing mesej mak dah ada tanda. Sebab minta mati dalam keadaan baik. Pelik. Subhanallah. Sebenarnya kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dah meninggal dunia dalam alam barzakh, dia menanti-nanti istighfar, doa, sedekah daripada ahli waris, keluarga dan sebagainya. Umpama dia mendapat setitis air, maksudnya dan kadang yang sangat dahaga, mereka sangat suka. Sebab itu orang yang dah kematian suami, anak dan sebagainya, ibu bapa, kita lagi mudah nak berbakti kepada mereka bila mereka dah mati. Maksudnya kalau waktu hidup kan suami kan, masa hidup tak adalah nak sedekah fatihah pada dia, nak buat baik. Kadang bergaduh hari-hari kan. Dan lepas meninggal, hari-hari sedekah itu bagi pahala pada suami. Soalannya nak buat baik kepada si mati lebih mudah daripada ketika
hidup. Kalau ketika hidup, mak ni kena balik setiap sekali. Tapi hari-hari boleh bagi. Hari-hari boleh bagi. Setiap waktu. Dan pernah ada satu hadis Nabi SAW. Bila di padang mahsyar ada seorang, ada manusia bertanya, "Ya Allah, daripada mana banyaknya pahala aku ini?" Apa jawapan Allah? "Ini adalah istighfar anak kamu." Maksudnya seorang anak bila istighfar zikir, semua pahala dapat kepada ibu bapa. Automatik. Ha, Masya Allah. Jadi kita sedekah Al-Fatihah, minta maaf dekat kubur. Kan Nabi kata mezari si mati di kubur, umpama mezari dia ketika hidup. Jadi kita boleh saja, mak minta maaf, mak ada banyak buat salah. Lepas tu Al-Fatihah, selawat. Itu boleh cerita, powernya selawat disedekahkan kepada si mati. Kalau kita lalu kubur, sedekahkan Al-Fatihah selawat kepada semua ahli kubur. Jangan kubur yang kita ziarah saja. Siapa yang dipalu, siapa yang diazab akan diangkat. Ini ada kisah, ada cerita ni wali Allah. Semua dihentikan berkat selawat kita. Subhanallah. Pasal doa tu ibu-ibu sekalian, bila kita selalu latih, anak bagi doa, anak kita minta doa dengan anak, doakan mak, ya doakan mak. InsyaAllah setelah mati, anak kita tergiang-giang, mak minta doa. Saya dapat ilmu ni daripada orang tua juga. Dia kata, "Ustazah, mak saya dah meninggal 20 tahun. Tapi saya tak pernah tinggal doa setiap kali lepas solat." Sebab saya percaya, kadang-kadang kita tertinggal doa pada orang tua kita. Kadang seminggu, baca Yasin itulah baru doa. Yang lain sibuk, gini-gini doa, biasa je. Saya takkan terlepas sebut nama setiap kali lepas solat. Saya kata, "Wih, lama bertahan tu 20 tahun. Ada orang sebulan je. Ada orang 2 bulan, lepas tu dah jarang-jarang. Kita tak boleh jamin anak kita doakan kita." Dia kata, "Sebab Ustazah, semasa hayat saya Ustazah, mak saya sentiasa minta doa dengan saya." Pada orang tua yang lama ni, mesti mak saya pesan, "Jangan lupa doakan mak setiap kali lepas solat." Benda tu tergiang-giang Ustazah, saya tak pernah tinggal doa untuk mak. Benda ini pendidikan latihan. Dan belum terlambat. Telefon anak, mak minta doa. Subhanallah. Ya. Sampai pada ibu ayah. Tak sebut pun tak apa, nak niat pun tak apa, tak niat pun sebab apa-apa daripada anak, sebab usaha mak ayah besarkan kita. Jadi orang yang berusaha ke atas kita, dia akan dapat. Subhanallah, baca Al-Quran kita, zikir kita akan dapat pada ibu ayah kita. Tapi selain daripada ibu ayah, perlu diniatkan. Sebab itu harta anak kan, ibu bapa berhak, betul kan? Sebab itu kelebihan menjadi ibu ayah. InsyaAllah esok pun kita sama. Tapi kita mengharapkan anak kita tu anak yang soleh. Kalau hampir nak mati anak tu belum soleh, jangan kecewa. Jangan sampai terlintang ruginya aku, tak. Sebab kemungkinan lepas 5 tahun kita mati bawa anak tu jadi soleh. Berkat doa kita. Jangan pernah berputus asa dan berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, saya kira setakat itulah ya. Kuliah kita pada hari ini, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Saya sayang hajah-hajah puan-puan sekalian kerana Allah. Di sini kita bertemu insya-Allah di syurga Allah kita bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.